Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Rutnyot Channel. Oke, kali ini saya akan berbagi video tentang usaha kebun buah pepaya. Ini ternyata buah pepaya ini berprospek untuk dikembangkan. Contohnya seperti yang ada di sini, yaitu di Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Oke, silahkan simak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini kita di Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita berada di kebun pepaya ini milik Bapak Arsono, ini miliarder kita ini. Luar biasa ini. Ini lahan menurut informasi beliau luas sekitar 3.500. Luar biasa. Ini upayanya gede-gede. Luar biasa. Jadi satu buah ini mungkin sekitar 2 kg atau lebih. Informasi dari beliau juga tanamannya sekitar 800 batang dengan hasil yang menurut kami cukup wow, sekitar 2 jutaan per minggu, merupakan usaha yang cukup potensial untuk dilirik dikembangkan. Kelebihan lahan ini berada di pinggir sungai, jadi kebutuhan air sangat-sangat mudah untuk dicukupi, tinggal menyedot air dari sungai. Dari sungai untuk dinaikkan ke lahan, luar biasa. Perawatannya mudah atau sulit, Pak? Mudah sebenarnya. Untuk itu, gitu. Cuma ini apa namanya? Pemupukan lebih ke itu ya, kompos gitu. Banyakin kompos ya, Pak. Karena kesuburannya kalau pakai pupuk kompos itu lebih jangka panjang. Kalau kimia itu kan bentar, Pak. Jadi kuning lagi daunnya. Kalau kompos itu lama sekali, daunnya subur terus. Estimasi hasil tadi sekitar itu ya, Pak ya. Berapa tadi, Pak? Sekitar. Ya, alhamdulillah ini untuk mulai raya ini. Satu minggu dapat 2 juta, Pak. Wah, luar biasa. Dengan apa? 800 pohon. Itu satu minggu dapat itu. Nah, infonya kemarin saya komunikasi sama apa? Pedagangnya selama 4 bulan itu rutin, Pak. Siap, siap, siap. Luar biasa. Monggo para petani lain, ini sebuah usaha yang sangat potensial. Perawatannya mudah. Hama tidak terlalu banyak, luar biasa. Iya, panen lagi ya. Oke, segitu dulu. Kita dari kebun pepaya Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Sukses selalu petani di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.